Diangkat pemiliknya Pak. Menurut saya harus ada operasi pasar dan kebijakan pemerintah yang komprehensif untuk bisa menekan harga minyak goreng ini. Dan saya akan upayakan untuk dilakukan operasi pasar di sini. Saya akan upayakan mungkin dalam beberapa waktu ke depan, Pak Kepala Pasar, saya akan mengadakan operasi pasar. Ini hampir sama ya, rata-rata di tempat lain sama ya. Sama ya. Pak, kalau seluruh Indonesia, Pak? Ada. Kita lihat sekali lagi ya di sana. Iya. Assalamualaikum. Nah, ini ada. Cap tawon kalau itu. Minyak cap tawon. Oh, cap tawon. Iya, tinggal itu aja. Kalau yang ini sih, saya yang jualannya. Ya, Pak. Ya, Robi. Ini saya. Saya dari DPR RI, Bu. Iya. Minyak goreng berapa ini? Ini berapa isinya nih? Isinya 5 liter. 5 liter ya? Iya. Berapa 5 liter ini? Itu ngejual 5 liternya 15.000. 5.000. Liter 15.000. Iya. Bisa. Iya, dari sananya sih itu tuh. Enggak, bukan menjualnya Ibu kalau. Oh, kalau saya ngejualnya belum tahu sih, orangnya pada enggak mau 15.000 juga, kan taunya 14.000 liternya. Katanya. Iya. Tapi enggak dijual akhirnya. Akhirnya ya enggak ada yang mau. Buang saya nawarin harga 15.000 lagi juga enggak mau. Oh. Iya. Apa tuh? Kalau yang dari Sanggo susah barangnya, yang agennya juga enggak ada. Berarti yang dapat dapat ya Bu, yang enggak ada. Iya, kalau yang subsidi tuh dapatnya seminggu sekali. Yang mana ini subsidi? Enggak, yang Sanko. Oh, yang Sanko. Cuma kan datang sekali datang 10 kardus langsung habis kan. Orangnya rebutan. Yang 14.000. Iya, 14.000 seliter. Satu. Dijual ke pedagang aja. Iya, 14.000 kan dari sananya sih. Iya, dari sananya kan. Jadi kenanya tuh 13.5 dari sananya sih. Cuma kan suruhnya kan ngejual 14.000. Cuman barangnya juga enggak ada. Barangnya juga enggak ada. Kadang seminggu sekali juga enggak pasti sih itu tuh. Jadi masyarakat sekarang butuh minyak apa pakainya? Susah banget. Jangankan itu, saya yang pedagangnya aja nyarinya susah. Ya pakainya apa dong malah gitu? Hah? Pakainya apa? Ya enggak tahu, ya enggak ada aja. Kalau ada yang nawarin baru saya ingin. Masaknya pakai apa Ibu di rumah? Digukus atau di apa masaknya Bu? Masaknya? Ya enggak tahu, saya sih jarang masak makanan di pasar. Dari sini? Dari Bu Sri? Dari Pak Samsul. Pak Samsul? Iya. Berapa sekarang dijual? Gak apa-apa terbuka aja. Ini gak apa, 19.85 ya? Per kilo. Ya. Per liter? Kilo. Kalau liter kilo. Berapa? Kira-kira kalau per liter. Jualan minyak kemasan enggak? Ya. Sekarang sih kosong. Kemasan kosong. Makanya curah ini ya? Ya, curah ini. Kemarin sih 14. Iya. Sedap. Coba lihat. Nah, jadi jualannya pakai mobil ini, ikut suruh ini langsung? Atau iya, pakai drum dulu? Pakai drum dulu. Baik. Kebiasaan sini pedagang kilo apa? Jadi hampir sama di sini. Harga minyak curah masih tinggi. Dan saya sebagai anggota Komisi 6 DPR RI yang membidangi perdagangan, yang selama ini kami juga bahas secara serius dengan Menteri Perdagangan, kami terus akan sidak ke pasar-pasar dan melaporkan situasi di pasar masing-masing daerah pemilihan. Sehingga juga menjadi informasi. Dan saat ini peraturan Menteri 06 tahun 2022 yang memberikan batasan terhadap harga eceran tertinggi ternyata belum bisa dilakukan oleh para pedagang. Belum bisa dilakukan oleh para pedagang karena sumbernya juga masih tinggi. Berapa kalau beli di sana? 17. Per kilo ya, Pak? 1.000. Ada yang 18.8. 18.8. Antara 18.000 19.000 per kilo. Jadi memang dijualnya pasti lebih tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus menjadi perhatian serius ke depan. Saya akan komunikasikan dengan Menteri Perdagangan terkait situasi saat ini di pasar dan mudah-mudahan ada solusi segera. Selain mahal juga barangnya langka. Ini yang menjadi persoalan.
meskipun mahal, kalau harga barangnya banyak, ya mungkin nggak ada masalah juga. Tapi ini sudah mahal, barangnya juga langka. Jadi menurut saya inilah fakta di lapangan. Pak Bunut, Pak, coba di bawah dua, Pak. Ini berapa? Ini seperempat kilo. Seperempat kilo berarti harga sekitar 5 ribuan ya, Pak? Setengah. Enggak, 5 ribu. 5 ribu seperempat. Dua pasar ini. Ya, saya sudah sidak di beberapa pasar. Dari mulai pasar Jati Barang, pasar grosir Cirebon, kemudian tadi saya juga ke wilayah Cirebon Timur, ke Pesaleman, ke Walet, dan hari ini saya ada di pasar Harjamukti yang hampir sama kondisinya. Yang tersedia saat ini adalah minyak curah, minyak goreng curah dengan harga di atas harga yang ditetapkan oleh peraturan menteri 06 tahun 2022. Sudah 3 peraturan menteri yang lahir, yang semuanya saya kira faktanya tentu belum sama dengan peraturan tersebut. Artinya peraturan menteri yang dikeluarkan belum efektif untuk bisa mengatur minyak goreng di pasaran. Contoh hari ini di pasar Harjamukti ini, minyak curah dijual dengan Rp19.000, Rp20.000 per kilo, per kilogram. Kalau dikonversi mungkin sekitar Rp17.000 per liter atau Rp16.000, Rp17.000. Jauh dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan untuk minyak curah itu seharga Rp11.500. Bahkan semestinya si produsen bisa menjual lebih murah. Sehingga harga Rp11.500 itu harga yang sampai kepada masyarakat. Kalau yang kemasan sederhana, itu ada kemasan sederhana, itu harganya sekitar Rp13.500 headnya. Dan yang kemasan premium menurut peraturan menteri 06 tahun 2022 itu harganya Rp14.000. Nah, fakta saya kira belum tercapai, sehingga temuan ini nanti kami akan diskusikan. Dan tentu harapan saya segera pemerintah untuk melakukan operasi pasar secara masif sesuai dengan peraturan menteri itu. Yang kedua, ya saya juga menghimbau kepada seluruh produsen minyak goreng agar dalam situasi ini tentu harus dapat menunjukkan sikap afirmatif terhadap rakyat. Karena selain harga minyak goreng mahal, karena juga dipicu oleh harga internasional, juga sekarang kondisinya langka. Bahkan saya menemukan di Jati Barang itu hanya 10% saja. Ada di tempat lain yang hanya tersedia maksimum 50% dari situasi normal biasanya. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus menjadi perhatian serius. Nah, Pak Haji, untuk kan selain di pasar juga kan di minimarket itu kan kosong juga. Diatur, tetapi barangnya kan tidak ada, gitu ya. Nah, kita memang masuk ke pasar tradisional yang tentu ini curah, dan saya akan diskusikan dengan Menteri dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Cirebon khususnya dan Indramayu segera akan ada operasi pasar agar betul-betul kita bisa menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga untuk minyak goreng sawit. Pak Haji, ada dugaan nggak, Pak, adanya penimbunan dari mafia ini, Pak? Saya kira bisa saja terjadi. Ya, biasanya dalam situasi-situasi yang langka itu banyak spekulan yang tentu memanfaatkan situasi ini. Tetapi saya kira yang terjadi saat ini justru dipicu oleh karena harga internasional yang sedang tinggi. Nah, karena harga internasional yang sedang tinggi, CPO dan kemudian produk turunannya menjadi tinggi. Nah, oleh karena itu, kalau produk nasional 50 juta dan produk yang dikonsumsi oleh negara kita itu hanya cukup 17 juta, semestinya kan terpenuhi ya dari total produksi seluruhnya. Nah, kalau sekarang tidak terpenuhi seluruhnya, bahkan langka, dan kemudian hanya maksimum 50% ketersediaannya di pasaran, ya kita bisa menduga itu, bisa menduga itu. Tetapi saya kira yang terpenting sekarang apa yang harus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah untuk bisa agar menjamin minyak goreng ini tersedia dan terjangkau dari sisi harga. Haji, terkait lain boleh perkembangan pemilihan Ketua DPD Jawa Barat, Demokrat seperti apa?